Sahabat Jempol, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 siang telah berlangsung upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-95 di halaman Pemkab Pidi, Provinsi Aceh. Upacara peringatan itu diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Pidi, OPD di lingkungan Pemkab Pidi dan siswa-siswi di Kabupaten Pidi. Pada kesempatan itu bertindak selaku Inspektur Upacara PJ Bupati Pidi Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Peringatan Sumpah Pemuda ke-95 mengambil tema Bersama Majukan Indonesia. Saat memberikan amanat selaku pembina upacara, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto menyebut bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 merupakan momentum yang mengingatkan jiwa patriotisme dan semangat kegotong royongan para pemuda sehingga melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Semangat patriotisme itu telah melahirkan visi kebangsaan yang melahirkan sebuah komitmen bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. PJ Bupati Pidi juga menyinggung perihal kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat sehingga berdampak pada terjadinya kesenjangan antar generasi baik di bidang sosio-kultural, politik, serta ekonomi. Karenanya, Wahyudi Adi Siswanto mengajak membangkitkan semangat kolaborasi untuk membangun negeri. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.